Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya lagi di Kembes teman-teman, tepatnya di Jalan Raya Kembes. Ini sih bisa dibilang daerah Kokateling teman-teman. Jadi dari sini saya mau arah balik ke Manado lagi ya. Karena di Kokateling ini atau Kembes ini sudah masuk di Minahasa Utara atau Minut teman-teman. Dan hawanya di sini sejuk. Walaupun cuaca panas tapi angin-anginnya hawanya tetap sejuk. Dingin-dingin gitu. Dingin-dingin empuk. Karena ini kan sudah termasuk daerah dataran tinggi, jadi ini udah di perbukitan sih, di gunung kalau di sini bilang. Jadi hawanya dingin teman-teman. Selamat jalan, goodbye. Jadi seperti biasa ya teman-teman, sambil saya jalan, saya akan memperlihatkan suasana sepanjang jalan yang saya akan lewati ya. Oke teman-teman, nikmati, lanjut, gas. Jadi kalau tadi masuk di daerah pemukiman penduduk, banyak bangunan rumah-rumah ya. Kalau sekarang sudah masuk di apa ya? Kalau bisa bilang kiri dan kanan udah masuk hutan-hutan. Kalau sebelah kanan jurang teman-teman. Jadi udah melewati pepohonan, nggak ada rumah-rumah sih di sini, nggak ada bangunan rumah. Sampahnya banyak. Maaf teman-teman, mungkin gambarnya backlight ya, karena matahari ada di depan. Udah sore ini, udah jam 4 sore. Dan seperti ini jalanannya teman-teman. Kalau tadi sih saya dari Rumengkor sih, tapi pas di Rumengkor saya nggak merekam ya. Saya mulai dari Kembes. Sama halnya juga kalau mau naik menuju ke daerah Tomohon, sama juga jalanannya seperti ini teman-teman. Jadi berliuk-liuk. Samping kanan atau kirinya jurang teman-teman. Dan dikelilingi pepohonan. Kalau ini sih udah ada pemukiman penduduk ya, banyak bangunan rumah. Udah masuk di desa ini. Sore. Kalau di daerah pedesaan kayak gini teman-teman,
masih memakai nama jaga. Jadi jaga 1, jaga 2. Kalau biasa sih yang kita sebut lingkungan ya, lingkungan 1, lingkungan 2 kalau di sini. Tapi kalau masih di pedesaan yang cukup asri kayak gini masih dipergunakan kalimat kata jaga, teman-teman. Backlight lagi. Jadi maaf kalau gambarnya sedikit gelap ya teman-teman. Bagi yang suka sepi-sepi, keheningan tempat nyepi, di sini bagusnya. Tempatnya bagus teman-teman. Kalau mau di sini, daerah sini, karena di sini tempatnya sejuk, sepi, sunyi sepi. Tapi kalau bagi orang yang nggak betah akan kesunyian, sukanya di tempat-tempat ramai, nggak cocok sih. Apalagi kalau udah malam ya teman-teman, dinginnya lebih-lebih dari ini. Serasa apa ya, kayak es, mendekati es. Kalau di daerah Tomon sana sih sudah kayak es kalau malam ya teman-teman. Banyak kabut. Mudah-mudahan baterai kamera saya cukup ya teman-teman, supaya bisa ke-shoot semuanya sampai di tujuan. Karena lupa ngecas lagi dan sudah setengah sih daya baterainya. Asik kan? Belum pernah lagi naik kuda. Kelihatannya asik tuh. Aspalnya di sini lagi udah bagus. Sebenarnya sih dari kemarin udah bagus sih, tapi ini mungkin diperbaiki lagi ya. Kelihatan kok aspal baru ini. Udah dilapis jadi lebih baik lagi, jadi bagus lagi.
apa ini? Gak ada tulisannya lagi, patung apa itu? Oh iya teman-teman, saya tadi kan dari Rumengkor, dari Manado menuju Rumengkor. Kebetulan saya udah ngojek online ya teman-teman, atau ngojol. Jadi tadi dari nganter penumpang, lumayan dari Manado, dari Kairagi 2, Kairagi 1, menuju Rumengkor, Minahasa Utara, total 50.000, lumayan kan? Tapi saat ke atas atau arah pergi tadi ngantar penumpang, saya nggak ngerekord ya. Dan sih yang saya lewati tadi jalanannya agak sedikit berbeda sih, karena agak lumayan, agak banyak ya perkampungan yang saya lewati. Tapi karena berhubung saya lupa ya untuk medan jalanannya, jadi saya balik menggunakan map. Aplikasi ojolnya saya matiin. Saya menggunakan map, rute jalannya berubah. Nggak belok-belok tadi, nggak belok-belok seperti tadi ya, lewati perkampungan. Nggak begitu banyak sih tadi yang dilewati, tapi lumayan lah dibandingkan tadi kan cuma sedikit, langsung tembus ke jalan besar. Jadi arah map waktu pergi dan pulang ini sedikit berbeda teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ada sedikit ya bayangan untuk rute jalan di sini. Karena kebetulan juga saya belum pernah sih mengambil gambar di sini, kalau nggak salah sih. Lupa juga karena video-video saya kan sudah banyak di channel saya. Dingin. Welcome to Kamangta, Tombolo. Perasaan tadi sih nggak lewat sini. Nah, ikutin aja, ikutin map. Lanjut. Asik ya untuk jalanan-jalanan yang ada di Minut ini atau Minahasa Utara, karena jalanannya sepi untuk kategori di jalan raya. Jalanannya sepi teman-teman, sebelah kanan perkuburan teman-teman ya. Dibandingkan di pusat kota Manado, udah nggak ada lagi jalanan yang sepi kayak gini.
Mata saya kemasukan atas binatang-binatang kecil sih. Saya paham teman-teman kalau udah di sini. Ini bakal tembus di bawah jembatan Ring Road kalau nggak salah sih. Ini kan udah masuk kamang kita. Kalau nggak salah seperti itu sih teman-teman. Lanjut. Sebelah kanan teman-teman perumahan ya, nggak tahu sih namanya perumahan apa. Jadi menurun curam di bawah perumahan teman-teman. Soalnya saya pernah kesini ke Kemangta, ke perumahan Asabri yang ada di Kemangta, tapi udah larut, udah jam setengah 11 malam sih. Kebetulan dapat penumpang ke arah sana, tapi saya nggak nge-shoot sih. Sepanjang jalan ini dari lepas dari patung yang tadi ya, patung I Love Kamangta, udah nggak ada nama jalanannya sih teman-teman. Di map tertulis Agnauron sih, Agnaurot. Nggak ada nama jalanannya. Ya benar. Kalau masuk ke kiri sini teman-teman, perumahan. Saya lupa nama perumahannya apa. Oh, perumahan Sawangan. Perum Sawangan. Saya udah beberapa kali sih masuk ke perumahan situ nganter penumpang ataupun COD-an sih. Nanti deh kapan-kapan saya record ya teman-teman kalau ada orderan ke dalam sana ke perumahan Sawangan itu. Yeah.
Oke teman-teman, di depan udah jalanan ring road. Jadi kalau dari sini mau ke Pal Ampah tinggal belok kanan teman-teman. Ya benar, tinggal belok kanan kalau mau ke Pal Ampah. Nanti masuk di bawah jembatan itu sih kalau teman-teman bisa lihat. Tapi saya mau ke arah Transmart Paniki. Jadi mau ke kanan.